Karena kan ini keluarga besar kami, maunya yang pelaku itu dihukumlah seberat-beratnya, setimpal dengan anak kami. Nyawa anak kami, maunya hukuman yang pembunuh dan mamak korban dihukumlah seberat-beratnya. Itu harapan keluarga besar kami dari sini. Ya, keluarga sendiri kapan tahunya bahwa anak itu meninggal, Bu? Yang sebenarnya, yang masih positifnya ya, yang sebenarnya baru berapa hari, 2 hari yang lewat. Ibu ya. Tahunya dari mana? Kami kabarkan, maksudnya kan udah berita. Memang saya sudah tahu, tapi kami belum bisa mengkonfirmasikan pada halayak ramai. Kami keluarga aja beberapa orang. Setelah itu, setelah udah masyarakat udah tahu, udah ada berita, barulah kami kuatkan, maksudnya kami sebarkan berita itu ke keluarga besar kami di Simulu. Waktu dikabarkan bahwa anak tersebut meninggal, itu mau udah ada kecurigaan tersebut. Ya, setelah sudah dikebumikan kami tahu. Ada nggak curiga? Curiganya seperti apa dari keluarga besar? Maksudnya kan waktu di maksudnya dibawa ke rumah sakit, dia ada sini lembam, habis itu kakinya lembam, habis itu anak itu dimasukkan di duburnya itu seperti gagang apa tuh, gagang ya, kakak tua, ya. Diputar 4 kali. Itu tahunya kapan? Baru ini aja. Oh. Ya. Enggak, maksudnya setelah meninggal. Ya. Ibu kapan tahu setelah meninggal? Maksudnya dikabarkan setelah meninggal sudah dikebumikan. Si mama korban ini merekam suara dikirim ke ayah korban. Lalu ayah si korban ini diam-diam berangkat ke Melabu. Maksudnya enggak dikasih kabar untuk keluarga di Senapang. Lalu dia mencari tahu di sini karena kejanggalan anaknya, karena ditanya di mana kubur anak, sedangkan si mama korban tidak mengasih tahu di mana kuburan anaknya. Makanya barulah ayah si korban pergi ke Melabu lalu cari informasi. Alhamdulillah dapatlah sampai sekarang ini, berhasillah sampai di otopsi.